tadi mah gak bakal menang. Oh. Tapi yang intinya gini, ini gerak dasar kan bagus ya, Pak. Iya. Dia ada cabang yang simetris kanan kiri. Tapi ya, dia yang ditonjolin udah pinter, dia yang cabang lebih besar di kanan. Nah, ini enggak masalah, yang penting jangan rata gini, Pak. Jadi si tekukan ini, iya, tekukan ini jangan dibikin gini. Jadi dia harus naik dulu baru turun. Oh. Nah, ini keluar ininya kelihatan. Kalau mengisi dari sini cucu ranting, ya, ini terlalu kebuka kalau dibuang. Oh. Terlalu pugar lah. Terlalu tinggi ya. Bro, Tangsel. Ini Lambe Melali disupport oleh Coffee Inzaghi. Silakan diorder ke nomor berikut. Salam Lambe Melali. Wih. Terima kasih. Yuk, boleh pilarnya dibantu ke sini. Salah pakai lensa lu. Bokor gitu. Tapi dia memberikan arti bagi kami. Artinya kenyamanan. Kami Kabupaten Bogor, kami community menggelegar ngarion dulur jadi dulur. Artinya saya juga bingung apa artinya, nggak ngerti. Pokoknya kita guyup, itu artinya guyup bahagia. Kita buang semua permasalahan kita di luaran. Kita bangun hobi menjadikan kita berbahagia. Bahagia itu adalah hak yang gratis bapak-bapak semua. Kalau masalah semua punya masalah. Saya lihat jidatnya pada mengkerut di semua. Lupakan, nggak kelar satu hari. Di adanya di PBBI. Begitu kan Pak Ketut? Kabupaten Bogor. Wah, gaspol Wani Pri. Berani menang gaya, tak perlu bendera. Itu prinsip. Jangan gara-gara bendera jadi masalah protes Bapak Ujang. Jangan. Bapak Ujang itu orang mulia udah. Curi orang mulia nggak boleh diprotes. Itu prinsip Kabupaten Bogor. Padahal pun saya itu best ten harusnya. Pak Ujang. Jadi juri jangan diprotes. Kalau tidak setuju dengan juri tersebut, jangan diusulin. Kali kita musulin juri A, patuh dengan keputusannya. Disiplin lagi dong. Patuh. Juri. Oh juri, iya. Bukan sama ketua cabang. Iya. Jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kabupaten Bogor, dalam hal ini ranting apa Cilengsi ya, yang mana ini merupakan satu contoh ya cabang yang berkolaborasi dengan baik dengan ranting. Tepuk tangan yang meriah dong ya, buat bapak-bapak.
daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih atas dedikasi kalian terhadap PBBI ya. Oke, terima kasih banyak buat Bapak Jang-Jang dari Jepang ya, yang sudah menjuri pada pagi hari ini. Jang-Jang Se, iya. Nah, Yayat Hidayat, iya. Pak Ujang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pameran Kabupaten Bogor Cilengsi. Ganting Cilengsi dengan ini kita buka. Amin. Selamat. Sobat Lambe Melali, ini dia nih Tangsel punya Besten. Masuk Besten. Oh, yang ini. Ih, enggak. Yang ini. Nah, ini perlu diapain lagi nih? Besten Sobat Lambe. Jadi kalau bikin pos ini, Pak, ini kan ada Besten yang tinggi. Keren. Ini yang jauh. Pak Rusdi. Ini kalau ini dulu, ini kan masih penggeran-penggeran ini ya. Tangsel, Tangsel. Oh, Tangsel. Kayak gini jajan. Kalau kayak gini Pajen ya? Iya. Pajen. Sorry. Pajen. Mantap. Selamat ya Pajen ya. Ya, terima kasih. Pajen, Pajen. Kayak gini kan pokoknya lebih gede, ini harus lebih tinggi lagi. Ini kayak gini kan harus dibanding. Karena yang dinilai kan hanya cuma mahal-mahal. Ini masih wah, masih prosesnya pendekin lagi gitu ya. Jadi jangan dibikin, jangan berpikir ke ranting dulu. Bikin aja batang dulu satu-satu, nanti setelah itu beres, tahapannya baru bikin. Kemarin kan masih batang semua nih, belum ada ranting di sini. Ya, nah ini batangnya belum beres, jadi abang kasarnya itu kan gini belum beres nih. Iya, iya. Ini masih kelihatan silindris. Terus kemudian ini masih kelihatan ngebanting, apalagi ini. Iya. Jadi penyelesaiannya ini. Ini proporsi ampa komposisinya agak sedikit berantakan. Contoh kayak gini, ini kan nggak proporsi. Ini batang apa namanya besar, kemudian ini kecilnya hampir lebih tinggi dari ini. Mestinya kalau yang kecil gini lebih pendek. Yang ini lebih senternya di sini. Nah ini pengecilannya belum enak, belum berasa gitu. Jadi yang naik kayak gini-gini kan masih jadi sampai kamu agak susah gini taruhnya. Ya, ya tinggal kalau ininya sih udah boleh ya. Cuma kan kita harus juga nilai ininya. Iya, tinggal ini aja ya. Jadi bikin dulu batang-batangnya. Oh mungkin yang ini lebih enak lebih pendek ya. Ini yang paling kecil itu lebih pendek. Yang besar itu lebih tinggi itu harus logis. Ini kayak gini nih. Jangan ke sini larinya, dia ambil keluar jadi potong membuka semua. Tujuannya biar nanti kedalamannya kelihatan. Jadi enggak numpuk gitu loh, Pak. Ini kalau pakai daun, waduh udah kelihatan enggak enak berarti. Ya, kemarin kan gitu. Iya kan? Belum logis semua. Ini jadi ya, kalau ini kuncinya itu proporsi, komposisi, sama ini gini. Bikin aja pohon-pohon kecil, seolah-olah ini bikin mame. Nah itu, bikin gerak dulu blow-nya. Setelah itu bertahap, bikin cabang, malah bikin ranting. Jadi ini belum bagus, udah dibikin cabang. Udah sampai kapan mau nasa berat. Begitu, Pak. Siap, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang.
Lu di meja suruh bawain nasi. Halo Cak, besten nih Cak. Tuh. Ini buat apa sih? Cak kabul. Cak kabul. Makin bulat-bulat. Iya. Buat ngisi. Iya, buat ngak bikin akar ya. Oh, bikin akar. Iya. Supaya ngisi, Pak. Besten. Cak kabul besten. Iya. Ini siapa ini? Cak kabul. Cak kabul. Woi, cakapul, besten nih. Ini dia mereka nih, sohib kita ketemu juga nih. Pak, apa kabar? Satu lagi, Pak. Pak Jen juga nih, dapat merah nih Pak Jen. Makan pisang. Mantap. Makan pisang. Makan pisang. Masuk besten, patahku besten. Gratis tim sam seterupa. Mantap gue besten. Mantap. Mantap tangsel pokoknya. Wah, ini punya kau bungong nih. Kok? Gua borong kok. Mantap. Harga naik minggu depan. Mulai dari sekarang, Pak, udah naik. Udah naik. Udah naik. Jadi maka bakal menang. Oh. Tapi yang intinya ini gerak dasar kan bagus ya, Pak. Iya. Dia ada cabang yang simetris kanan kiri. Tapi dia yang ditonjolin udah pinter, dia yang cabang lebih besar di kanan. Nah, ini enggak masalah, yang penting jangan rata gini, Pak. Jadi si tekukan ini, tekukan ini jangan dibikin gini. Jadi dia harus naik dulu baru turun. Oh. Nah, ini keluar ininya kelihatan. Kalau mengisi dari sini cucur ranting, ini terlalu kebuka kalau dibuang. Terlalu pugar lah. Terlalu tinggi ya, Pak. Terlalu tinggi ya. Nah, kan ini kan pasti dibikin pos gini tingginya. Iya. Bawahnya bagus ini. Berarti dia maininnya udah pinter ini. Dia udah bagus. Depan itu ada alasannya. Ke depan tapi bagus dinaikin dulu baru ke depan gitu loh. Jangan langsung flat gini. Naik gini. Ya, jadi ya belum. Titik tubuhnya kelihatan. Oh, yang ini kenapa dipakai semua ya ini? Ini rantingnya ini deh. Oh iya. Karena dipakai di bawah itu. Selamat bos. Selamat bos. Tangsel bos. Besten bos. Tuh. Padang bos. Padang bos. Ibu. Saya pikir nggak ada bojang.
ada ini pada terbang ada semuanya. Madang ya? Madang, madang bu, madang. Ini pesan bu. Di ane merah, merah. Mana itunya panitianya? Oh, ini juga nih dua. Orang ini pun bau aja. Ya kalau gitu makan sama dapat. Iya. Dapat. Minta waktu, asal jangan minta duit. Ini Kojang nih. Mau lihat dan ini Kojang. Oh, ini. Ini dengan Pak Rusdi, Pak Rusdi. Silakan. Mana pemiliknya? Oh, Pak Rusdi. Ya, selamat siang Pak Rusdi. Amin. Terima kasih. Ini kedepannya ini kan tekukan saya nih Pak Ujang nih. Ini kedepannya udah benar tinggal disuburin atau ada masukan lagi Pak Ujang? Gini, dalam bos itu nggak ada benar salah ya. Yang intinya indah apa belum indah gitu kan. Ini kalau lihat geraknya sih bagus ya. Kontes sangat atraktif. Dan dia sebetulnya juga ngaflet. Ngaflet itu ada tonjolan ke depan ini sebagai aksen ya sikut. Kemudian ada lipat, ngelipat juga nih kan. Kemudian antara ada jin juga ada ke jalur kehidupannya, ada sarinya. Nah ini hanya saya mungkin sedikit kritik nanti untuk kedepannya. Ini jangan, kalau saya agak dibagi ke dalam dikit. Oh ada yang masukin kesana. Ke dalam. Ke sana. Biar nanti kalau kita lihat begini itu kedalamannya dapat. Dan ini jangan nanti terlalu panjang. Press. Ya, kenapa saya ngerti arah mahkota tadi ke sini? Saya ngerti. Karena ini udah panjang geraknya. Kalau dipakai ke sini itu tambah panjang. Jadi kosong. Bagaimana di sini ya kosong. Ya, dia cara mendekati dari bentuk. Nanti dibentuk nih. Iya. Untuk mendekati ke batangnya, jangan terlalu jauh. Iya. Makanya dibalikin ke dalam. Oh, ini tinggal nanti ya ngejadiin aja sebetulnya. Kalau untuk geraknya sih bagus. Ini aja nih nanti mungkin bisa di ini nih. Ini balik ya kemarin. Balikin ke sini ya. Karena boleh mengharapkan di sini, tapi untuk gaya santi gini kita boleh dilipetin karena sesuai dengan flow ini. Jadi kalau gerakannya udah atraktif begini, si cabang kita boleh dibikin lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Kecuali kalau batangnya lurus, kita bikin pelintir-pelintir gitu, itu ritmenya nggak ketemu. Kalau gini masih ketemu, Pak Rudi mau berekspresi bikin tekukan-tekukan yang drastis, boleh gitu ya. Berarti koreksi cuma di sini. Itu aja, biar apapun, biar kelihatan kan ke dalam. Kalau di sini kan masuk ke dalam, tapi kalau ditarik keluar sini lebih mengena nih. Ini nih. Ini saya gini nih, Pak Rudi. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Bisa dibilang background nggak itu, Pak? Iya, buat background, buat ya. Kedalaman. Dimensi kedalamannya gitu ya. Oke. Kan lebih ini lebih menarik. Lain-lain nggak ada. Ini makanya udah bener di sini. Udah bagus itu ya. Malah mahkotanya nanti agak sedikit ngelirik ke kanan. Ngelirik ke sini. Jadi nanti mahkota gundukannya sini nih. Oh gitu. Nah, ntar saya ini ya. Nah, daerah-daerah sini mahkotanya nih. Gundukannya sini. Ya. Ya. Oke. Enggak, udah enak ini. Udah tinggal gedein ini aja anak cabang. Ya, betul. Betul. Nah, kalau gini kan ya ini nanti syaratnya jangan terlalu panjang ke sini. Jangan, Pak. Kalau maupun panjang agak diturunin ke bawah biar itu belakang lebih kelihatan tetap in dimensinya. Ya, ini gini. Ininya agak ke bawah dikit. Bikin sub. Nanti kalau kita lihat itu lebih dalam, lebih kelihatan. Nah, gitu. Kan nanti yang ngisi di sini kan cucu ranting nih. Iya. Baru anak rantingnya di cucu rantingnya dipotong, anak ranting baru kita bagi dulu. Ini kan masih satu alur nih. Iya. Dilosin dulu lah. Siap. Kayak ini juga masih berani nih. Ini misalkan naikin dikit ke atas nih Pak Rusdi nih nanti gini. Ini mainnya di atas. Nanti untuk di sini main di sini. Ini dipecah lagi. Jadi nanti ngesap terus. Bikin tekukan yang berani nggak apa-apa. Karena ininya udah alurnya dia udah atraktif. Ya, gitu jadi ya. Kalau pohon itu apa, kalau kita ngerjain pohon itu harus ngikutin gerak pohon. Gerak dasar pohon itu udah atraktif begini, udah apa, ada tekukannya, garisnya komplit lah. Kita bikin ini jangan cuma gini aja kayak pohon-pohon biasa, dia harus ikutin ritmenya. Enggak sinkron. Ya. Gitu. Oke, siap. Ya. Makasih Pak Ujang masukannya. Iya, udah daftar aja. Ya, apa yang harus dilakukan? Mana? Baru sih sebentar. Ini udah ya? Bentar. Cakabul ya. Cakabul. Hokiantinya. Hokiantinya itu di sebelah itu ya. Ya, sebelah itu masuk besten. Satu lagi ada anting putri si Yopi. Yopi, Om Kibo. Wah, berarti ada 4 nih tangsel yang masuk ya. Wah, mantap luar biasa. Ada 4. Tangsel yang masuk.
Selamat, selamat. Oke, Om. Siap, makasih Om Gede. Sekarang ini berarti Pak E spesialis kering-keringan begini ya? Iyalah. Pak Wirya. Mantap nih. Salam dulu dong buat teman-teman Lambe Melali. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Sukses ya, Pak. Ya, aku muter lagi ya, Pak. Iya, siap. Mas Wardi, dapat merah Mas Wardi. Tuh. Dapat merah Mas. Ini nih, Pak Ayu. Eh, video. Oke, halo, ulang. Salah pakai lensa lu. Hei, tadi lu.